Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu Malaysia, salam Malaysia Madani. Kita kudara pada membicarakan isu-isu semasa dan topik yang kita pilih pada hari ini ialah berhubung dengan pendakwaan. Akhirnya, sesedara, penderakaan yang dilakukan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin telah membuahkan hasil di mana hari ini beliau telah didakwa di mahkamah. Hari ini meroyan dia, tuan-tuan. Meroyan dia. Dia kata bila Datuk Seri Zahid didakwa di mahkamah, kononnya mahkamah ni tidak adil. Kan? Bila beliau kena, semua boleh. Saya nak beritahu beza tu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Datuk Seri Zahid didakwa di mahkamah di atas pertuduhan yang tak masuk akal, yang mana sudah ada 5 orang IO, 7 orang DPP yang telah mengesahkan bahawa tidak ada kes untuk mendakwa Datuk Seri Zahid. DPP Akram Garib dalam satu memorandum dalaman yang dihantar kepada Tan Sri Tommy Thomas telah jelas mengatakan bahawa tidak ada kes melibatkan Datuk Seri Zahid. Ini kena faham ni Tan Sri Muhyiddin. Dan walaupun tidak ada kes terhadap Datuk Seri Zahid, Tan Sri Tommy Thomas meneruskan pendakwaan ke atas Datuk Seri Zahid. Meneruskan. Dan dalam buku Tan Sri Tommy Thomas yang bertajuk Justice in Wilderness, beliau mengesahkan bahawa beliau berhadapan dengan arahan daripada pihak eksekutif. Siapa dia tu? Mamak bendara lah. Tak lain tak bukan. Kan? Yang telah mengarahkan beliau untuk melakukan pendakwaan terpilih. Dan buku ini dah disiasat oleh jawatan kuasa khas. Pasukan petugas khas dah siasat buku ni dan mendapati bahawa Tan Sri Tommy Thomas melanggar 17 kesalahan dan boleh didakwa di bawah Akta Hasutan, Akta SPRM, macam-macam jenis akta yang boleh didakwa, tuan-tuan. Berbeza dengan kamu, Muhyiddin. Berbeza dengan kamu, kamu jelas telah menghina baginda tuanku. Kamu menghina tuanku yang di-Pertuan Agong ke-16 yang banyak berjasa kepada kamu, di mana kamu tak pernah layak untuk menjadi Perdana Menteri tapi merasa menjadi Perdana Menteri kerana baginda tuanku yang di-Pertuan Agong ke-16. Cuma kamu ni jenis lupa daratan, kamu ni jenis kacang lupakan kulit. Dahlah kau tak ucap terima kasih, kau hina pula baginda tuanku. Sebenarnya saya malas nak ulas, tuan-tuan, tentang isu yang melibatkan kes mahkamah Muhyiddin ni. Biarlah sistem keadilan kita ni yang menentukan tindakan yang sesuai ke atas kesalahan yang dilakukan oleh Muhyiddin ni. Cuma dalam live kali ni, saya ingin menekankan kepada seluruh warga Malaysia supaya kita hormat undang-undang. Undang-undang lah yang merupakan benteng untuk melihat negara kita ni terus makmur dan harmoni. Isu melibatkan kaum, agama, raja, 3R ni satu perkara yang besar, tuan-tuan. Kenapa isu kaum dan agama penting, tuan-tuan? Ini kerana di Malaysia ni kita mempunyai masyarakat majmuk dan bukan hanya satu kaum ataupun satu agama saja. Amalan hormat menghormati adalah satu kewajipan untuk kita laksanakan dan perkasakan. Kita tak mahu sejarah 13 Mei berlaku, peristiwa Memali berlaku, isu kalimah Allah berlaku, kan? Beberapa isu lain berulang di masa hadapan kita tanam. Peristiwa lepas patutnya dijadikan pengajaran. Berbalik pada cerita Muhyiddin ni. Biarlah dia nak membela diri dengan apa yang dipertahankan oleh beliau selama ni. Mungkin di luar mahkamah dia boleh dakwa macam-macam. Tapi di dalam mahkamah, semua dakwaan tersebut perlu mempunyai bukti, kena sokong dengan fakta. Tak boleh auta lagi lah, Din. Akhir kata, jadilah pemimpin dan warga negara yang taat kepada perlembagaan dan rukun negara. Jika semasa anda ada kuasa, kamu boleh taat. Kenapa bila dah tak ada kuasa, kamu tak boleh taat? Kenapa nak
nak apa ni, nak menidakkan apa yang hak. Okey, kita berpindah kepada soalan-soalan. Belum apa dah ada orang nak tanya soalan ni. Kardio. Assalamualaikum. Pelik betul nama ni. Kardio. Ya, silakan. Kardio. Alah. Tak lepas. Okey, silakan. Ada soalan studio. Datuk, Timbalan Presiden Bersatu. Ya. Ahmad Faizal Azumu. Berkata tiada asas dakwaan Muhyiddin bawah akta hasutan. Jadi apa pandangan Datuk dalam dakwaan tersebut? Pandangan saya bagus kalau Faizal Azumu ni jadi peguam negara, kan? Dia pula yang mengatakan ada asas ke tak ada asas. Kena ingat bila dah disiasat ni, kan? Maka pihak yang menyiasat tu, kalau contohnya siasat tu pihak polis, dia akan lengkapkan kertas siasatan. Lepas dia lengkapkan kertas siasatan, dia akan bagi kepada Jabatan Peguam Negara. Bila dia bagi kepada Jabatan Peguam Negara, Jabatan Peguam Negara lah yang menentukan sama ada ada asas ke tak ada asas ke, kan? Bukan Ratu Joget Perak ni yang apa ni, apa Raja Dangdut Perak ni yang menentukan sama ada asas atau tidak. Sepatutnya Ahmad Faizal Azumu ni dia lebih tahu mana yang salah dan mana yang tak salah, kan? Sebab beliau kan pernah menjadi seorang menteri besar satu ketika dahulu, kan? Begitu jugalah dengan Hamzah Zainuddin. Dia dakwa kerajaan PHBN telah memperalatkan Akta Hasutan 1948 untuk menutup mulut pembangkang. Dia lupa masa aku dulu, kan? Masa diorang menjadi pembangkang, diorang kata nak hapuskan Akta Hasutan. Tapi aku pernah juga kena tahan. Dia bawa Akta Hasutan. Dia lupa ni semua ni. Zaman Muhyiddin jadi Menteri Dalam Negeri. Zaman Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Zaman Ismail Sabri pun aku kena juga. Mereka berdua ni seharusnya menjadi orang yang meredakan keadaan dan bukannya menambahkan lagi ketegangan. Kedua-dua mereka ni bukan menteri, kan? Tiada salahnya jika kita hendak mempertahankan presiden sendiri, tetapi berpada-padalah. Isu presiden kamu ni melibatkan undang-undang. Bukan dia terus dibawa ke mahkamah tanpa diteliti dulu ada asas kesalahan ataupun tidak, kan? Adakah kamu berdua lebih memahami undang-undang daripada peguam negara untuk menidakkan pendakwaan terhadap presiden kamu di bawah atas sultan ni? Kalau tak puas hati, duduk diam. Cari peguam yang hebat-hebat untuk mempertahankan presiden kamu. Kalau tak ada peguam yang hebat nak mempertahankan presiden kamu, boleh pinjam lagi sekali peguam kepada Presiden UMNO untuk jadi peguam kepada presiden kamu. Tak ada masalah. Masuk gelanggang pengadilan. Baru anak jantan. Sepatutnya kamu beri nasihat kepada presiden dan menantu presiden kamu untuk berjuang di mahkamah, bukan menghilangkan diri. Itu yang dia sepatutnya bagi nasihat. Faizal Azumu ni, kamu ni sebenarnya dah semakin tenggelam, kan? Janganlah guna isu-isu yang sensitif ni untuk naikkan populariti kamu yang dilihat semakin tenggelam tu, kan? Kamu patut jadi pejuang bersatu yang sebenar dan benteras pemimpin-pemimpin bersatu yang ada masalah integriti seperti Muhyiddin, Hamzah, Wan Saiful, Wan Jan, kan? Azmin Ali dan lain-lain ni, kan? Isu melibatkan bekas yang Tuan Agong pun bersatu pandang sebelah mata, apatah lagi isu lain. Mereka akan sampahkan tuan-tuan semua isu-isu yang penting. Benda yang tak penting mereka akan highlightkan. Inilah perangai puak-puak bersatu ni, saya sedar. Okey, ada soalan lain? Isu yang sama, Datuk. Lawyer for Liberty juga turut campur membidas pertuduhan hasutan terhadap Muhyiddin. Jadi apa Datuk tengok view Datuk dari segi pandangan Lawyer for Liberty ni? Rasanya Lawyer for Liberties ni patut dibubarkan lah, kan? Buat malu persatuan peguam-peguam yang ada kat Malaysia, kan? Bercakap saja mesti pilih kasih, pilih isu, kan? Mesti pilih perkara yang ada kepentingan dengan pihak mereka. Mereka ulas ikut sudah hati dia. Kalau tak ada kepentingan, kadang-kadang tak ulas pun.
bila ada kepentingan melibatkan kawan-kawan ni, cepat dia backup. Siapalah yang lantik pengarah Lawyers for Liberty ni, aku pun tak tahu. Apa-apa pun saya minat dengan rambut Zaid Malik. Pengarah Lawyers for Liberty ni macam artis rockers, tuan-tuan. Saya nak tanyalah satu soalan pada pengarah dan puak-puak Lawyers for Liberty ni. Kalau masuk gua mana, dia orang ni masuk gua mana bila Tommy Thomas keluarkan buku berjudul Justice in Wilderness? Dia orang hilang ke mana, tak tahu gimana. Pasukan petugas khas dan siasat menemui ada 17 perkara yang dah dilanggar oleh Tommy Thomas, boleh didakwa. Kenapa? Diam, membisu. Ini berkaitan dengan Muhyiddin, terang-terang melanggar undang-undang, kamu nak pertahankan pula. Kes Muhyiddin ni diteliti oleh Peguam Negara, bukannya Lawyers for Liberties ni yang teliti. Takkanlah kamu anggap isu buku Tommy Thomas ni kecil ya? Ia melibatkan isu penyalahgunaan kuasa dan pelantikan hakim, kebebasan badan kehakiman, campur tangan badan eksekutif melampau dalam badan pengadilan dan juga berbagai isu yang mampu untuk menghakis kepercayaan rakyat terhadap sistem perundangan negara. Apa yang Tommy Thomas bersembang dengan Mahathir pun keluar, apa yang Tommy Thomas bersembang dengan Yang di-Pertuan Agong pun semua keluar. Itu semua benda yang termatuk dalam akta rahsia rasmi. Tak ada pun dengar apa-apa ulasan daripada Lawyers of Liberties ni. Jadi tak payahlah nak berpolitik. Biar parti politik berpolitik. Jadilah NGO yang adil, membela semua isu, dan paling penting tidak berat sebelah. Ingat tu, rakyat nampak, rakyat bukan bodoh. Ni nak beritahu je lah, tapi kalau nak teruskan dengan sikap berat sebelah, double standard tu, silakan, tak ada masalah. Kita pun tak pernah respect Lawyers of Liberty. Okay, ada lagi? Datuk, baru-baru ni Datuk ada ulas sedikit berkaitan dengan isu kenyataan hadi awam. Tetapi ada orang minta Dajjal, bukan Dajjal. Jadi ada orang minta. Ada lagi. Jadi apa pandangan Datuk lah berkaitan dengan perspektif yang telah dikeluarkan oleh hadi awam yang menggelar UMNO sebagai Dajjal? Sebenarnya isu hadi awam memberi perumpamaan UMNO ni seperti Dajjal ni, ada juga saya sentuh semasa di Temurama dengan Malaysia Gazette pun saya sentuh lagi sekali. Tapi ialah secara sepintas lalu je lah. Cuma hari ni saya nak bagi detail sikit lah. Sebenarnya bagi saya lah, isu ni sangat jelas membuktikan apa yang pernah dikatakan oleh Muhyiddin Yassin ketika dahulu. Dia pernah kata bahawa PAS parti ajaran sesat. Betul lah yang bab tu Muhyiddin cakap memang betul. Dalam hal ni, saya terus terbayang nostalgia 11 tahun yang lalu. Masa April 2013, di mana Muhyiddin Yassin pernah menggelar PAS parti ajaran sesat ni. Sampai hari ini Muhyiddin Yassin tak pernah pun tarik balik. Maknanya Muhyiddin masih yakin bahawa PAS memang parti ajaran sesat. Jadi bagi saya lah. Kenapa saya katakan sedemikian? Ini kerana Muhyiddin tak pernah memohon maaf langsung. Dia tak pernah memohon maaf pada PAS secara terbuka kepada PAS. Dan PAS pun tak pula minta Muhyiddin ni tarik balik kenyataan tersebut. Jadi PAS sebagai parti ajaran sesat akan terus kekal dalam sejarah politik negara mengikut pandangan Muhyiddin Yassin. Jadi bila Presiden PAS sendiri kata orang lain Dajjal, kita boleh nilailah parti ni jenis yang macam mana. Sepatutnya mereka yang membawa imej Islam ni lebih rasional dalam mengeluarkan kata-kata, bukan menggunakan emosi. Ini kalah je negeri, kita terus di label Dajjal. Kalau kita tahu dia menang, dia nak label kita apa? Anjal. Bagi saya lah, kita jangan tiru cara hadi awam ni. Kalau boleh kita kembali kepada apa yang diajar dan dituntut oleh Rasulullah SAW. Agama Islam tu indah, tuan-tuan.
bukan dengan menunggang agama dan mengelirukan umat Islam. Itu penting tuan-tuan eh. Kita ikut ajaran sebenar baginda Rasulullah. Okey. Datuk, isu yang sama. Bagaimana pula dakwaan Adi Awang bahawa UMNO sebuah parti rosak dan meneruskan agenda kebendaan? Peliklah eh, kalau kita tengok cara PAS ni eh, mengatakan dekat orang lain eh, kalau nak ikutkan empat mazhab yang kita ada. Tak adalah sampai ada mazhab yang ajar untuk mencaci maki orang ni eh, tak ada. Cuma saya hairanlah eh, mazhab apa yang Haji Adi ni pakai. Adakah Islam memilih isu atau situasi untuk keluarkan pandangan, amanat ataupun fatwa kan? Kadang-kadang apa yang dikatakan dalam pepatah Melayu tu ada benarnya kan? Paku dulang, paku sepih, mengata orang, dia yang lebih. Adi Awang kata UMNO sebuah parti rosak dan meneruskan agenda kebendaan bagi menegakkan kerajaan, dan ia digunakan sebagai senjata dengan cara yang lebih daripada Dajjal. Habis tu PAS rasa Dajjal juga ke ha, bila ada di antara pemimpin mereka yang terlibat dengan agenda kebendaan ni ha? Bukankah isu rasuah menantu kamu sendiri di Perlis tu ha? Isu MB PAS dengan Nu ha, bagi diskaun kepada persatuan yang isteri sendiri jadi yang dipertua, isu beli kereta Mercedes ha? Ha, ini produk Yahudi juga ha? Untuk kerajaan Kelantan tu ha, bukan agenda kebendaan ke ha? Selain daripada itu, adakah isu rasuah MP Kemaman daripada PAS dalam PRU 15 dulu bukan dianggap agenda kebendaan juga? Kan? Isu Muhyiddin hilang, eh? Menantu dia hilang. Isu Jana Wibawa, isu anak Hamzah Zainuddin, eh? Itu semua bukan agenda kebendaan ke? Dan kerana kebendaanlah juga PAS bersekongkol dengan Bersatu meluluskan apa yang dipanggil sebagai special draw kan, daripada 8 kali ha, judi ni kepada 22 kali. Itu bukan kebendaan ke kan? Kalau nak ikut tafsiran kamu ni lah eh, menantu kamu, menantu Muhyiddin, anak Hamzah, MB Terengganu, kerajaan Kelantan juga boleh dianggap Dajjal eh, kerana mereka juga diarah eh, mereka juga menuju ke arah kebendaan. Masa kamu jadi duta khas bergaji buta kan, bertaraf menteri di Timur Tengah, apakah pulangan yang kamu berikan kepada rakyat dan negara, khususnya untuk orang Melayu dan Islam di sini? Kamu juga kan, guna cukai rakyat kan? Gaji setiap bulan masuk, kerja tak buat, Timur Tengah pun tak pernah pergi ha, macam mana tu? Bukan kebendaan ke? Tapi kerana kebendaan, iaitu duit ha? Kamu terima juga jawatan tu walaupun kamu dah uzur tak larat nak pergi berjalan dan sebagainya ha? Ha? Tak beri apa-apa pulangan kepada negara. Adakah tindakan ini boleh kita anggap sebagai Dajjal juga ha? Kalau boleh dianggap, kita boleh panggil lah ha? Haji Hadi Jal ha? Tak payahlah panggil Dajjal, tak sampai hati kita nak panggil. Panggil Jal sudah lah. Jadi Haji Adi ni patut muhasabah diri lah eh? Satu jari kita tunjuk kepada seseorang, empat jari lagi akan menunding ke arah diri kita sendiri ha, ingat tu eh? Okey Datuk, berkaitan Haji Awang lagi ha. Haji Awang, tak beri Haji Adi ni tak beri. Okay. Haji Awang ada mendakwa kerajaan tindas pembangkang dengan menafikan peruntukan kewangan yang diwajibkan mengikut agama dan amalan demokrasi. Jadi apa ulasan itu? Untuk makluman Haji Adi, kerajaan nak bagi macam mana eh? Kerajaan pun masih belum menerima sebarang maklum balas daripada pihak pembangkang berhubung draft memorandum persefahaman berkaitan penyaluran peruntukan kepada ahli parlimen pembangkang. Dulu pun eh, zaman Haji Adi dalam kerajaan Ismail Sabri, Haji Adi pun tak pernah pun protes eh? Eh? Tak pernah pun protes bila pembangkang tak dapat peruntukan. Betul tak? Bila pembangkang dapat peruntukan? Bila pembangkang menandatangani CSA dengan Ismail Sabri, dengan Perdana Menteri. Betul tak? Kenapa senyap?
Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah kata kerajaan masih menunggu maklum balas pihak pembangkang. Maknanya pembangkang tak setujulah dengan terma-terma yang telah dibincangkan. Maka runinglah balik. Sepatutnya Haji Hadi ni dan Takiuddin sebagai ketua WPN dalam hal ni pihak kerajaan belum dapat lagi ni Takiuddin ketua WPN tu bukan Hamzah bukan Ronald Kandy ke? Dalam hal ni pihak kerajaan belum dapat lagi belum dapat sebarang respon daripada pihak pembangkang tuan-tuan. Ini sebenarnya cerita ni. Bukankah pada 20 Ogos yang lepas Ketua WIP Perikatan Nasional Takiuddin Hassan memaklumkan sudah menerima draft MOU tersebut dan akan membincangkannya dalam masa terdekat. Baru dapat draft akan bincang. Takkan isu duit ni pun tak boleh buat grup WhatsApp. Ini dah jadi kes berat bila presiden ni tak tahu hal MOU ni kan. Kesian dah jadi. Dia orang boleh buat main dengan dia ni. Untuk makluman jadi syarat ditetapkan kepada mana-mana ahli parlimen pembangkang yang mahu memperolehi peruntukan adalah syarat asas dan proses biasa dalam mana-mana rundingan serta amalan demokrasi. Draft MOU berkaitan dengan penyaluran peruntukan kepada ahli parlimen pembangkang antara lain akan memberikan tumpuan kepada usaha membangunkan dan memulihkan ekonomi negara demi kesejahteraan rakyat. So, jangan duk gelabah tak tentu arah. Minta Takiuddin buat grup WhatsApp dan Telegram. Bincang elok-elok, jangan kerana kedegilan puak-puak kamu ni, rakyat di kawasan parlimen pembangkang akan merana dan tidak menikmati pembangunan seperti yang mereka inginkan. Kalau ikut saya memang saya tak bagi peruntukan pada wakil rakyat pembangkang ni. Kalau saya nak bantu pun, saya rasa lebih baik PMX bagi direct kepada rakyat di kawasan-kawasan parlimen tersebut. Itu lebih baik. Okey. Datuk, minta ulas sikit tu berkaitan dengan isu buah bawah Kuala Lumpur yang diulas dalam isu, artikel pakar geologi dari UN bernama Dr. Sarah Jamal. Isu buah ni pun kau nak suruh aku ulas ke? Sebab jadi isu semasa. Sebab Dr. Sarah tu dia buat kajian ni. Kajian apa nama? Kajian geologi dia lah kan. Saya tak nak cakap lah dia ni seolah-olah memandai-mandai buat buat apa ni teori ke ataupun sebab dia dalam bidang ni, kita bukan dalam bidang tersebut kan. Tapi yang paling pelik tu ramai yang percaya dengan dakwaan tersebut kan. Siap ulas dan buat konten dalam media media sosial berkaitan dengan hal ni. Macam mana Kuala Lumpur ni tak selamat untuk diduduki dan sebagainya. Sepatutnya lah, sepatutnya untuk maklumat semua lah, saya nasihatkan jangan mudah percaya bulat-bulat. Bila dapat dia sesuatu penulisan ke satu kajian ke, kita terus percaya. Pihak Universiti Melayu pun sudah membuat penafian artikel bertajuk Gua Kosong di bawah Bandar Raya Kuala Lumpur ni yang didakwa ditulis oleh ahli geologis bernama Dr. Sarah Jamal. Paling peliknya, Ketua Jabatan Geologi Fakulti Sains UM sendiri iaitu Profesor Madya Dr. Mio Hakif beliau berkata semakan pihaknya mendapati tiada pun ahli geologis bernama Dr. Sarah Jamal ni yang berkhidmat di universiti berkenaan. Nama Sarah Jamal ni juga tidak didaftarkan dalam senarai daftar Lembaga Ahli Geologis Malaysia. Kandungan artikel ni tidak berdasarkan fakta dan adalah palsu, tuan-tuan. Nasihat saya kepada para netizen, janganlah terpengaruh dengan maklumat yang belum disahihkan oleh pihak berkuasa. Ambillah langkah berhati-hati bila mengulas berkaitan dengan insiden
di jalan Masjid India yang menyebabkan kehilangan nyawa ni. Dia orang ni buat artikel ni siap dengan gambar Kuala Lumpur cantik, lepas tu bawah tu macam ada kawah apa semua sekali. Kalau tengok tu tuan-tuan, kita pun oi, betul ke ni? Ini memandangkan kerja-kerja SAR mencari dan menyelamat dan penyiasatan oleh pihak berkuasa masih berjalan. Punca kejadian juga masih tidak dapat dipastikan. Kalau bawah Kuala Lumpur ni ada gua tuan-tuan, pasukan SAR tu dah jumpa lah. Jadi berhentilah jadi ahli geologi sambilan ni. Bila isu agama, kita auto jadi ustaz. Dan isu pendidikan, kita automatik jadi cikgu, jadi profesor. Dan isu ekonomi, terus jadi pakar ekonomi. Yang penting sekarang ni hanyalah terus berdoa agar kita semua selamat daripada malapetaka dan mangsa tu dapat dijumpai. Inilah lebih baik kita doa. Okey? Ada lagi? Datuk, boleh dapat kepada Don Makota sikit. Apa pandangan Datuk peluang BN di Don Makota? Peluang BN di Don Makota. Pada pandangan saya lah, majoriti yang bakal diperolehi BN pada PRK Dewan Undangan Negeri Makota tidak mustahil akan bertambah dengan melipat kali ganda. Sekiranya semua jentera parti melakukan gerak kerja tersusun sama macam apa yang kita buat di Menggiri. Secara peribadi, saya yakin BN memang mampu mempertahankan kursi Don Makota dengan majoriti yang lebih besar berbanding dengan sebelum ni. Kerana selepas ini, kita juga akan dapat undi daripada kawan-kawan daripada Pakatan Harapan. Dulu kita tak dapat undi kawan-kawan Pakatan Harapan. Sebab PRN Johor tu awal lagi sebelum kita menjalankan kerjasama. Jadi ini penting tuan-tuan, kita kena menang di Makota ni kerana ianya akan memberikan suntikan semangat sekali lagi untuk kita bawa ke Sabah pula. Sabah insyaAllah, kalau tak hujung tahun ni, tahun depan. Jadi apabila faktor wow ni dapat kita wujudkan bukan hanya di Nenggiri, saya begitu yakin juga di Makota ni, dan kita pun kerja semua tersusun seperti mana yang dilakukan di Nenggiri. Kelebihan majoriti di Makota yang sekarang ni lebih 5,000 undi ni, saya rasa lebih daripada double. Lebih daripada double kita boleh dapat. Ini akan mewujudkan satu gelombang dukungan terhadap BN dan juga Kerajaan Perpaduan. Pandangan saya sama seperti Presiden UMNO, iaitu melalui bacaan politik, insyaAllah PRN Sabah akan berlaku dalam suku pertama tahun depan. Kalau gelombang yang ada di Nenggiri dan di Makota ni cantik, insyaAllah gelombang tu akan membawa kemenangan di Sabah pula. Saya amat berharaplah setiap ahli parti, terutama saya pemuda, puteri, wanita, buatlah kerja sehabis baik dalam usaha untuk memastikan kemenangan kita. Tawan media sosial ni, gunakan sehabis baik media sosial ni bagi meraih seberapa banyak undi yang mampu kita raih untuk memenangkan calon BN. Okey? Ada lagi? Berkaitan dengan Don Makota, ada isu lah ataupun cakap-cakap mengatakan bahawa adakah ada perebutan antara wanita dan juga pemuda untuk calon di Makota? Jadi apa pandangan Datuk dalam isu yang berlegar? Sebenarnya secara peribadi, saya menafikanlah dakwaan bahawa kononnya terdapat perebutan dalam melibatkan sayap pemuda dan wanita dalam usaha untuk mengenengahkan calon di Don Makota. Sebelum penamaan calon, sebelum calon dinamakan, semua orang berhak untuk menentukan. Biarlah mereka pemuda minta supaya Husin dicalonkan. Biarlah wanita pula minta supaya naib ketua wanita sedia ada dicalonkan. Itu hak mereka.
itu hak mereka. Lebih-lebih lagi calon sebelum ni wanita, maka memanglah kerekodkan kalau boleh kita nak wanita yang menggantikan, dan itu hak semua pihak. Boleh semua pihak boleh apa buat kata orang tu, semua pihak boleh semua pihak boleh ni amin, semua pihak boleh memohon, boleh menuntut supaya calon mereka diketengahkan. Tetapi keputusan akhir mengenai calon untuk kursi Dua Mahkota ini akan dimuktamadkan oleh Yang Amat Berhormat Dato' Sri Ahmad Zahid Hamidi sendiri selaku kepimpinan tertinggi UMNO dan Barisan Nasional. Jadi sekali lagi, tiada perebutan calon. Yang akan menentukan ialah pengerusi BN. Berbuat-buat pun tak guna. Kalau tak silap saya, nama calon bagi PRK itu akan dimuktamadkan sebelum 14 September ni, bersesuaian dengan strategi parti yang sedang dirangka dan akan dilaksanakan nanti. Okey. Jadi dalam hal ni, perkara paling penting adalah BN berhasrat memenangi PRK ini dan sekaligus mempertahankan majoriti yang diperolehi penyandang sebelum ni, iaitu Allahyarhamah Datuk Sharifah Azizah Syed Zain. Jumlah pengundi di Dun Mahkota ni adalah 3 kali ganda tuan-tuan berbanding Dun Negeri. Jadi lain padang, lain belalang, maka pendekatan juga harus berbeza. Di Negeri hanya ada 19 pengundi Cina, kan? 19 ke 35, lebih kurang lah tu tuan-tuan Hanya seorang dia pengundi India. Tetapi di Negeri, di Mahkota ada lebih 20,000 pengundi Cina. Ada lebih 34-35% pengundi Cina. Maka peranan kerjasama parti komponen kerajaan perpaduan, khususnya di AP ni, sangat penting. Begitu juga dengan MCA juga penting. Selain daripada itu, sebanyak 8% pula adalah pengundi India. Jadi kita juga memerlukan kerjasama MIC dan sahabat-sahabat Friends of BN. Begitu juga dengan DAP. Mereka juga, dan juga PKR, mereka juga ramai ahli-ahli masyarakat India. Pada Pilihan Raya Negeri 2022, Allahyarhamah Datuk Sharifah Azizah dan juga bekas Ketua Wanita UMNO Johor menang dengan majoriti 5,166 undi, tuan-tuan. Jadi kali ini misi untuk kalau boleh double up, kalau boleh triple lagi cantik. Jadi semoga BN berjaya lah menang dengan bergaya. Okey? Datuk, soalan terakhir tu. Boleh Datuk ulas sedikit mengenai satu kenyataan daripada legasi IT, iaitu Asia Net Internet Coalition atau AIC, yang mengeluarkan kenyataan mempertikai tentang saranan kerajaan untuk melaksanakan lesen media sosial ini. Jadi apa pandangan Datuk? Okey, kalau tak silap saya lah, kenyataan Asia Internet Coalition ataupun AIC ini merupakan besi asal ataupun kenyataan pertama sebelum mereka keluarkan kenyataan yang kedua. Ada kenyataan kedua. Memang betul, besi asal Asia Internet Coalition ini menyifatkan pelesenan media sosial yang dilaksanakan oleh kerajaan Malaysia itu sebagai tidak praktikal dan menggesa kerajaan untuk menghentikan rancangan mengenakan lesen ke atas platform media sosial ini. Melalui surat mereka bertarikh 23 Ogos yang lalu, baru ni, AIC mendakwa rangka kerja pelesenan ini tidak praktikal untuk industri dan akan memberikan kesan buruk kepada inovasi dengan meletakkan beban yang tidak wajar ke atas perniagaan. Surat besi pertama ini mengandungi senarai 17 syarikat anggota AIC termasuklah Google, Meta, Amazon dan Apple. Tetapi selepas pihak Grab mengeluarkan kenyataan mengatakan ia tidak dirunding atau dimaklumkan mengenai surat itu, maka AIC terus keluarkan surat bersih
kedua, di mana daripada 17 syarikat anggota EIC yang tersenarai dalam surat pertama itu sudah berkurangan menjadi 6 syarikat saja. Hanya Google, Meta, Amazon, Apple, LinkedIn dan X saja yang menyuarakan bantahan. Ini semua banyak yang bermasalah lah, tuan-tuan. Tetapi bantahan kali kedua ni dilihat lebih lembut bahasanya dari surat bantahan yang pertama. Kesimpulannya, cadangan kerajaan untuk laksanakan lesen media sosial ni diterima oleh kebanyakan syarikat yang menjadi anggota EIC. Antaranya Grab, Yahoo, Pinterest, Spotify, Booking.com, Zalora, Shopee, FedEx. Semua setuju, tak ada masalah. Manakala Google, Meta, Amazon, Apple, LinkedIn dan juga X hanya membantah dengan memberikan pandangan agar kerajaan mempertimbangkan untuk mengenakan peraturan kendiri ke atas platform. Kesimpulannya, apa yang saya faham dan apa yang dikatakan oleh YB Fahmi Fazil, Menteri Komunikasi, kerajaan tetap akan meneruskan pelaksanaan kerangka kawal selia untuk melesenkan perkhidmatan media sosial dan pesanan internet di sebalik bantahan daripada gabungan internet Asia ataupun EIC ini. Itu final. Okey, ada lagi? Tak ada, kita buka kepada penonton. Saya anak Malaysia. Okey. Saya anak Malaysia, Sam. Silakan. Assalamualaikum Dato'. Waalaikumsalam. Lalu saya mengucapkan tahniah Dato' kerana kita merampas negeri dengan bergaya. Kedua, saya nak beritahu Dato' lah, kita sudah mendapat gelaran baru ya, penyokong-penyokong Kerajaan Madani ini sebagai lebih teruk daripada Dajjal. Okey Dato', saya nak tanya apa pandangan Dato' tentang kenyataan Mursyidul Ampas Hashim Jassin tentang kerjasama dengan Kerajaan Perpaduan PAS dengan Kerajaan Perpaduan. Dia cakap apa? Dia kata ada usaha, mengakui terdapat usaha daripada pihak tertentu mempelawar parti untuk bersama dalam Kerajaan Perpaduan Pimpinan Perdana Menteri. Ini ada usaha untuk menandatangani MOU yang dimain-mainkan oleh Parpu Kari dengan YB viral tu lah sampai hari ni. Sekarang ni yang bergaduh sebenarnya Parpu Kari dengan geng-geng tu. Jadi kita biarkan dia orang bergaduh di atas benda yang belum tentu ada. Bagi saya lah, bagi saya kan, biarlah dia orang nak berangan, nak duduk dalam kerajaan ke, mereka nak berangan, nak join dengan kerajaan ke, mereka nak tanda tangan perjanjian ke kan. Bagi saya biarkan. Biarkan. Kita tidak payah layan sangatlah kan. Kalau betul lah Perdana Menteri nak bagi peruntukan kepada mereka ni, saya rasa Perdana Menteri pun tak bodoh lah. Itu je lah saya boleh katakan. Saya percaya Perdana Menteri tak bodoh. Kalau bagi peruntukan pada puak-puak PAS ni, dia akan salah gunakan peruntukan tu. Dia akan kerjakan kita, kerjakan Kerajaan Perpaduan guna peruntukan tu. Kalau tanya dengan saya, saya memang tak setuju bagi peruntukan kepada puak-puak PAS ni. Contohnya macam kesilapan yang dilakukan oleh Ismail Sabri. Dia tanda tangan CSA. Bila dia tanda tangan CSA, duit yang Ismail Sabri bagi kepada pembangkang gunakan untuk kerjakan UMNO. Pembangkang kerjakan kerajaan. So tak bijak lah. Jadi biarlah. Saya rasa hari ini yang menyebabkan YB Fadilah pun kata dia orang ni tak bagi respon ialah kerana syarat-syarat yang perlu dipenuhi di dalam apa dipanggil perjanjian tu, saya rasa kemungkinan besar ketat. Kita pun bukan bodoh sangat, betul lah. Bila syarat ketat ni, dia orang pun tak berapa berselera nak tanda tangan.
mereka nak tanda tangan tu supaya dapat peruntukan supaya mereka boleh kerjakan kita. Kita pun bukan bodoh nak bagi dia orang duit untuk dia orang kerjakan kita. Kan? Ha, mestilah ada syarat-syaratnya. Ha. Okey. Baik, terima kasih Datuk. Saya berterima kasih atas pandangan begitu kerana pandangan saya juga sama dengan Datuk. Okay. Saya kurang setujulah kalau PAS ni nak tanda tangan ni dan diberi peruntukan tu kerana duit itulah akan digunakan, akan dijadikan senjata untuk hantam kita balik. Itu betul. Saya setuju sangat dengan Datuk. Okey, baik, tak apa. Kita move forward. Mahkota. Mahkota, Datuk. Datuk tadi kata tentang mahkota ni, kerjasama ni, saya amat setuju. Jadi kalau latest punya statistik Datuk, 66, lebih kurang 66 ribu pengundi bala, pengundi berdaftar di Dun Mahkota. Daripada tu 35% Chinese kan Datuk? Betul. 35%. Dan India tu bukan 800, cuma 8000. Ah, bukan 800. 8000. Ah, dia lebih kurang 1% lebih lah. 1% lebih. So kalau total cuba check, kan kita cuba check balik. Cuba check balik 800 ke 8000. Ah, 8000. Saya ada baca dah. And then tapi mungkin saya tersalah pandang, tapi 8000 pengundi India. Dan kalau ditotalkan Chinese 35 dengan 8000 pengundi India, dia dalam 31 to 32,000 lah. Jadi di sini saya berharaplah kerana PRU yang 22 tu harapan mendapat 11500 tu. Ya, betul. Pasal itu tiga penjuru pun kita harapan tu second place tau. So kalau itu 11,000 tu, kalau kita kata 80% daripada tu support BN pun, alhamdulillah, kita akan berkaya. Dan kalau bolehlah, saya berdoa ada orang yang hilang deposit dah, itu saja. Saya harap sangatlah. Pasal depa selalu kata, oh, hampa mempertahankan saja, bukan menang. Tapi tak apalah. InsyaAllah lah Dato. InsyaAllah. Dan akhir sekali Dato, saya nak kata, saya harap-harap sangat Datuk Presiden kita membawa usul untuk menarik balik penggantungan Datuk Tajuddin dari Pasir Salak. Kerana saya hari tu bila tengok Datuk Tajuddin di Perhimpunan Agung tu berlega-lega, saya amat terseduh. Saya sedih lah. Saya tengok seorang manusia yang perjuangan dia sampai ke akhir. Allah. Tapi Alhamdulillah kenyataan Datuk Presiden tu saya sokong. Dan saya haraplah UMNO tak kira lah siapa pun, wanita kan, pemuda kan, yang penting bendera Barisan Nasional UMNO berkibar megah. Itu saja penting. Teruskan. Okay. Terima kasih banyak. Okey, Diego. Diego. Ya, yeah, Assalamualaikum, Man. Waalaikumsalam. Oh, hang ni aku dulu lah waktu hang 10 ketua pemuda Keramat Sumpah Keramat tu. Hang ni tak ada pendian aku tengok. Dari UMNO, hang terjun PKR, betul terjun balik UMNO, hang bagi Anwar Ibrahim. Betul hang jadi penjilat lah Anwar Ibrahim balik. Aku tak tahu hang ni siapa sebenarnya. Kami ikuti ceramah hang dulu. Izzam Harun Ghani Harun, Mat Zahid, Ahli Api Aman. Apa tu Roslan Kasim, apa tu siapa lagi? So, okey lah, syok lah, syok lah ni. Boleh melepaskan boleh melepaskan apa perasaan, syok lah. Yalah, kami penat lah. Penat lah. Hang walaun belah mana ni? Nak tanya ni, ni walaun belah mana ni? Jawab lah. Hang walaun belah mana? Aku dulu ikut Anwar Ibrahim lah. Sekarang dah tak ikut lah. Aku tengok ngaruk lah. Sendiri pun tak betul nak cakap orang. Pertama sekali aku nak beritahu korang-korang, aku tak pernah tinggalkan UMNO. Aku tak pernah tinggalkan PKR. Aku dipecat daripada UMNO, dipecat daripada PKR, dipecat daripada UMNO sekali lagi, masih bersama dengan UMNO, last kali bersama dengan UMNO. Yang pernah tinggalkan PKR ni kau je. Itu je lah nak beritahu. Jadi tak payah sembang banyak lah bro.
Ada lagi? Macam Sam tadi ni. YM, silakan. Waalaikumsalam. Ya, nak apa tu, saya tengok dekat nak cakap tentang tu mahkota tu. Okey. Rasa dia ada macam dah tersebut dah, dia ada beza sikit lah dengan Dun Negeri tu. Dan BN perlukan sokongan daripada apa tu DAP sebenarnya. Pasal dia menang dalam kalau pilihan kecil, pilihan negeri masa tengok dalam 10,000 Datuk kan. Betul. Pilihan negeri, kalau pilihan umum tu saya rasa mungkin banyak lagi dia dapat. Dan perlu pada apa tu undi DAP lah. Saya rasa BN pun untuk menang tu lah. Dia kena hati-hati lah. Okay. Kena hati-hati jugalah DAP tu. Pasal saya tengok dalam persidangan Agung hari tu, tak payah sebutlah nama siapa tu kan. Macam dia cabar pula. Apa cabar kalau siapa-siapa nak bertanding sebenarnya tak perlu cabar dah. Pasal PA dah cakap kan dia bagi laluan, tak perlu sebut pun benda-benda macam tu. Dan Datuk kata nak menyiram anak minyak, anak menyiram apa? Menyiram minyak tanah. Menyiram minyak tanah. Tak perlu. Dah PA dah cakap dia nak bagi laluan. Dan saya rasa DAP akan tolong Datuk. Pasal DAP dia mengenai jasa UMNO. Kita tak perlu bimbang lah. DAP pun banyak bijaksana, Geng Amanah pun banyak bijaksana. Mereka tidak akan terkesan dengan kenyataan seorang individu. Mereka akan tengok apa pendirian UMNO, kepimpinan UMNO. Satu kenyataan, dua kenyataan yang yalah, yang saya yakin yang pelik-pelik ni tak mengganggu keimanan mereka lah. Saya yakin dia pun akan tolong pasal dia mengenal jasa UMNO tolong dia di Kuala Kubu itu. Betul. Abang Ahmad Sabu dengan kawan-kawan Dr. Mujahid semua insya-Allah akan tolong. Jangan patut guna jangan nak menyerang kan. Nak suruh tukar menteri apa tu. Mungkin tak boleh nasihat lah orang muda. Tak boleh. Mungkin terlepas cakap bergurau ke apa tu. Dah, saya rasa dia ada setengah orang dia boleh dengar nasihat. Ada orang dia terlalu hebat, dia tak makan nasihat ni. Jadi kita tak payah fikirlah, kita biarkan. Agak macam itulah tu. Maksudnya perlulah undi tu. Orang lain tu perlu. Di mahkota berbeza dengan negeri. Gitu. Kita tumpukan perhatian, kita kuatkan parti je. Jangan bazir masa nak fikir benda-benda yang tak payah, tak ada faedah kita fikir ni. Betul. Teruskan perjuangan tu. Sebab kita dalam mana-mana parti ni pasti akan ada yang satu dua yang kepala lain sikit. So kita biarkan je lah. Okey tu, teruskan perjuangan tu. Sama. Terima kasih. Okey, Virgo. Silakan Virgo. Nak keluar. Virgo. Selamat petang tu. Petang. Salam Madani. Tu. Yes. Ada yang kepada Barisan Nasional yang menang, bukan menang, kita tak mau cakap menang, kita akan merampas. Ya. Yeah. Okey, kita cakap merampas baru dia panas hati sikit. Okey Datuk, dalam PRK mahkota tu, saya syorkan kalau Perikatan Nasional tak payah bertanding sajalah, tak payah letak calon lah. Perbezaan majoriti itu amat besar kau. Malu nanti dia malu hilang di persidangan, Datuk. Apa komen? Tapi saya rasa kita boleh bagi cadangan, tapi last kali diorang yang akan menentukannya. Kalau misalnya diorang tak bertanding, kemungkinan besar akan ada calon bebas bertanding. Okey, itu saja lah. Okey. Terima kasih, Datuk. Alright, thank you. Sama-sama. Okey. Ada lagi? Okey, kalau tak ada, saya ucap jutaan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta tolong share live kita pada petang ini. Terima kasih.